Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara melatih gelandang dengan gaya main regista. Soalnya banyak banget yang request dari dulu guys. Jujur guys, mencari gelandang regista yang pastener di lelang itu sumpah susah banget guys. Beda dengan mencari pemain pastener lainnya, dan alhamdulillah hari ini saya menemukannya guys. Walaupun tidak sesuai kriteria, tapi lumayanlah bisa untuk dilatih secara individu. Dan ini adalah pemain yang saya cari-cari dari dulu. Namanya Giannis Mitrosis. Umurnya 20 tahun, pemain asal Yunani. Mutunya saat ini 50% dan posisinya gelandang tengah. Pemain ini belum memiliki kalian khusus sama sekali guys. Jadi nanti kita akan melatih kalian khususnya lagi. Teman-teman bisa melihatnya di sini, atribut terangnya masih sangat rendah dan atribut gelapnya 2 musim lagi akan minus di bawah 1%. Dari statistik pertandingannya, pemain ini terlihat cukup bagus di semua kompetisi sejauh ini. Jadi saya akan coba bersaing untuk mendapatkan pemain ini di lelang guys. Mudah-mudahan kali ini saya mendapatkannya. Waktunya masih berjalan dan sudah ada 1 penawar di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang menawar lagi guys. Putrung Luan 4, jika dilihat dari namanya sepertinya manajer asal Vietnam, kalau nggak salah sih guys. Oke, waktunya masih berjalan. Saya akan skip terlebih dahulu agar videonya tidak memakan durasi yang cukup panjang. Oke guys, tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu terupdate terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, waktunya saya percepat 8 kali lebih cepat dari waktu biasanya. Kita bisa melihat di sini belum ada penawar. Oke, dan saya mendapatkan pemain asal Yunani yaitu Giannis Mitrosis dengan playstyle regista. Oke, saya akan menamainya dengan nama Fabregas guys. Saya sebenarnya sudah ada pemain dengan playstyle regista yaitu Andrea Pirlo, tapi umurnya 21 tahun guys dan mutu bintang 4. Nah, kali ini saya ingin melatih pemain bintang 3 saja guys agar meningkatkan atribut kuncinya itu lebih mudah guys. Oke, Cesc Fabregas dengan tinggi badan 179 cm dan berat badannya 76 kg dengan kemampuan kaki kanannya yang bagus untuk menendang, dan playstyle-nya regista. Pemain ini cukup ideal untuk bermain di posisi gelandang tengah dan menjadi playmaker guys. Regista adalah sang sutradara. Cukup dengan sedikit aksi yang sangat akurat dan efektif, dia akan mendapatkan bola di paruh lapangan miliknya dan menata fase menyerang timnya guys. Oke, kali ini saya akan melatih regista sebagai playmaker yang lebih fokus untuk menyerang daripada bertahan guys. Ini adalah pemain yang tadinya mau saya latih secara individu, tapi kebetulan saya menemukan Cesc Fabregas dan akhirnya saya gagal melatih Andrea Pirlo guys. Jadi saya akan melatih Cesc Fabregas saja yang mutunya lebih rendah daripada Andrea Pirlo. Oke, sama. Dia adalah gelandang regista juga. Pirlo adalah gelandang regista asal Italia yang dulu sempat bermain untuk Juventus. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap latihan, saya akan coba membuka gembok gelandang regista ini dengan membuka event tembakan dahsyat guys. Di sini kita bisa mendapatkan poin playstyle yang akan kita dapatkan secara gratis. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara melatih gelandang dengan playstyle regista, simak baik-baik video ini sampai selesai, karena jika kamu salah melatih atribut kuncinya, kemungkinan besar jadi playstyle regista ini tidak terlalu efektif guys. Jadi kamu harus benar-benar melatih atribut kuncinya dengan benar, jangan sampai salah, agar playstyle regista ini efektif saat bermain guys. Oke guys, akhirnya gol juga. Saya mendapatkan 1 tembakan dahsyat untuk mendapatkan poin gaya main spesial, kemudian dan 1 penguat gaya main. Oke, saya akan skip terlebih dahulu video ini agar lebih cepat prosesnya. Oke guys, kali ini saya berhasil mengumpulkan 285 poin gaya main spesial untuk ditambahkan kepada Cesc Fabregas yang memiliki gaya main regista. Oke, dan 50 gaya main gelandang sudah kita dapatkan, dan sekarang Cesc Fabregas sudah naik level standar guys. Lumayan, jadi tidak usah melatihnya secara individu, kita sudah mendapatkannya secara gratis di sini. Dan sekarang kita waktunya masuk ke menu latihan karena Cesc Fabregas sudah mendapatkan poin gaya main yang kita butuhkan, yaitu sebesar 300/300. Kali ini kita membutuhkan 1.500 poin gaya main agar Cesc Fabregas bisa meningkat ke level menengah. Oke guys, untuk mendapatkan poin gaya main gelandang Regista, kita bisa mendapatkannya dari event dan kemudian kita juga bisa mendapatkannya dari latihan setiap hari, entah itu tim atau individu, atau kamu bisa mendapatkan poin gaya main dengan memainkan pemain tersebut guys. Nanti pemain ini akan mendapatkan poin gaya main dan mulai mengumpulkan hingga 1.500/1.500. Kemudian untuk keahlian khususnya sendiri untuk gelandang Regista, saya sarankan kamu melatih keahlian khusus playmaker guys. Ini penting karena sebenarnya Regista itu sama dengan playmaker. Jadi kita akan melatih playmaker seperti Cesc Fabregas ataupun Andrea Pirlo. Mereka memiliki kesamaan tapi berbeda guys, karena mereka juga pemain yang berbeda gitu guys. Tapi intinya sama, yaitu memberikan umpan dan menjadi kreator serangan atau jenderal lapangan tengah. Oke, setelah kita memastikan untuk melatih kalian khusus playmaker, kita bisa masuk ke menu latihan. Kemudian klik pilih pemain. Pilih pemain yang ingin kamu latih kalian khusus. Lalu klik selesai. Kemudian pilih drill. Untuk melatih kalian khusus playmaker, saya akan menggunakan drill dengan intensitas sangat sulit guys, yaitu serangan balik cepat. Isi 6 slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 22,5%. Klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga kalian khusus selesai guys. Jadi untuk melatih kalian khusus ini minimal kamu memiliki 60 bos terkondisi. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali yang sangat intens, sekarang kalian khusus playmaker sudah selesai. Oke, kali ini kita bisa fokus untuk melatih atribut kunci pemain ini guys, yaitu umpan, kreativitas, dan dribble. Itu sangat penting. Tiga atribut itu sangat penting untuk gelandang dengan play stylish Regista ini guys. Itu adalah tiga atribut kunci yang wajib kita latih. Kemudian jika kalian ingin melatih gelandang Regista posisi baru, kamu bisa tambahkan posisi DMC. Karena playstyle Regista khusus untuk posisi MC dan DMC saja guys. Jika ditempatkan di posisi lain, itu tidak akan efektif. Oke guys, setelah kita melatih kalian khusus, kita sekarang bisa fokus untuk melatih atribut kunci si pemain ini, yaitu kreativitas, umpan, dan dribble. Oke, yang pertama akan saya latih yaitu atribut kreativitas, karena meningkatkan atribut kreativitas sangat sulit sekali guys. Oke, kita masuk ke menu drill latihan dan saya akan memilih drill latihan yang ada kreativitasnya guys. Drill latihan pertama yang akan saya gunakan yaitu drill latihan analisis video. Dari drill latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kreativitas dan penempatan posisi, kemudian keberanian dan komunikasi. Komunikasi sendiri khusus untuk melatih penjaga gawang guys. Jadi dari sini kita akan mendapatkan tiga atribut penting, yaitu kreativitas, penempatan, dan keberanian. Oke, ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut kreativitas meningkat guys. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut kreativitas sudah di angka 60% dan kita bisa menggunakan drill latihan lain agar atribut gelapnya tidak ikut meningkat guys. Oke guys, untuk latihan kedua saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kreativitas dan umpan. Sedangkan untuk umpan silang dan penyelesaian sendiri atributnya gelap guys. Kemudian untuk komunikasi itu khusus untuk penjaga gawang. Seperti biasa isi 6 slot di sini, pemain akan minus kondisinya 22,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang sangat intens dan sangat melelahkan, sekarang atribut kreativitas sudah di angka 81%. Sedangkan atribut umpan sudah di angka 91%. Ini cukup berkembang dan sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut dribblenya yang masih di angka 62% guys. Oke, untuk melatih dribble kita akan menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Oke, giring bola zigzag ada pada drill latihan menyerang. Nah, dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan. Empat atribut ini terbuka untuk posisi MC guys. Isi semua slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 18%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut dribble meningkat, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan beberapa kali, sekarang atribut dribblenya sudah di angka 85%, lalu kreativitas 81%, dan atribut umpan 115%. Atribut kebugaran sudah terlalu tinggi, yaitu di angka 88%. Kita bisa menggunakan drill latihan lain agar atribut kebugaran tidak ikut meningkat, guys. Nah, untuk latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan keterampilan, guys. Dari sini pemain akan mendapatkan atribut kreativitas dan giringan, sedangkan untuk atribut sundulan sendiri terkunci atau gelap untuk posisi MC. Konsentrasi hanya untuk penjaga gawang. Seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut dribble dan kreativitas meningkat, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang gaya main pemain ini sudah naik level, guys. Kita bisa membuka levelnya dengan membayar 1 poin playstylist. Kita bisa klik di sini dan Cesc Fabregas dengan playstylist Regista sudah masuk level menengah, guys. Oke, kita sudah masuk level menengah dan poin yang kita harus dapatkan yaitu 3600 per 3600 untuk membuka level selanjutnya. Oke, sekarang atribut umpan, dribble, dan kreativitas masing-masing di angka 115, 104, dan 100%, guys. Kita bisa fokus untuk melatih atribut lainnya. Nah, sekarang saya akan melatih atribut tembakan yang masih di angka 50%, guys. Karena Regista bukan hanya bagus saat memberikan assist, terkadang dia juga bagus saat mencetak gol atau tendangan jarak jauh, guys. Oke. Untuk melatih tembakan saya akan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Dari atribut dari latihan ini kita akan mendapatkan atribut kecepatan, umpan, dan tembakan. Sedangkan antisipasi khusus untuk melatih penjaga gawang. Seperti biasa isi 6 slot di bawah ini. Seperti biasa isi 6 slot, kondisi pemain akan minus 9%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tembakan meningkat, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang cukup melelahkan dan ternyata menggunakan drill latihan oper lari tembak, peningkatan atribut tembakan tidak cukup signifikan. Tapi yang meningkat malah atribut kecepatan, guys. Kita akan menggunakan drill latihan lain agar atribut kecepatan tidak ikut meningkat pesat. Oke guys, untuk melatih atribut tembakan, selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Dari latihan ini, pemain akan mendapatkan atribut tembakan. Sedangkan untuk atribut kekuatan dan penyelesaian sendiri, itu atribut gelap untuk posisi MC. Dan atribut refleks serta kelincahan itu hanya untuk melatih penjaga gawang, guys. Jadi, dari latihan ini, pemain ini akan meningkatkan atribut tembakannya saja. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tembakan meningkat, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang cukup intens, sekarang pemain ini sudah mulai kelelahan. Kita bisa mengisi kondisinya lagi agar pemain ini tetap bugar. Oke, kita akan cek atribut keterampilannya. Dan atribut tembakan sudah di angka 81%, kemudian kreativitas 100%, dribble 104%, umpan 129%. Nah, kali ini saya akan fokus untuk melatih atribut penempatan posisi, guys. Dari atribut penempatan posisi ini, pemain akan bermain bagus dan berada di tempat yang tepat saat rekannya mengirimkan umpan. Kemudian, untuk melatih atribut penempatan posisi, kita bisa menggunakan drill latihan bertahan. Oke, untuk atribut penempatan posisi, kita bisa menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Dari drill latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kreativitas, umpan, dan penempatan posisi. 3 atribut ini terbuka atau terang untuk posisi MC, sedangkan untuk atribut sundulan itu gelap, guys. Kondisi pemain akan minus 9%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut penempatan posisi meningkat, guys. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut penempatan posisi sudah di angka 82%, atribut umpan sudah di angka 150%, dan atribut kreativitas sudah di angka 120%. Sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut lainnya lagi, guys. Dan latihan selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut tackle yang masih di angka 53%, penjagaan 68%, dan keberanian 62%. Kita akan tingkatkan atribut tersebut hingga di angka 70%-an guys. Sedangkan untuk atribut kuncinya yaitu umpan di angka 150%, dribble 104%, dan kreativitas di angka 120%. Sekarang kita bisa masuk ke menu drill latihan lagi. Dan untuk melatih atribut tersebut saya akan menggunakan drill latihan pressing. Nah, dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian. 4 atribut ini terbuka untuk posisi MC guys. Seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini. Kondisi pemain akan minus 18%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tersebut meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut tackle sudah di angka 66%, kemudian penjagaan 80%, penempatan posisi 94%, dan keberanian 75%. Kita bisa fokus lagi untuk melatih atribut tersebut guys, karena mutu pemain ini sudah mulai meningkat di angka 79%. Kita bisa menggunakan di latihan lain untuk melatih atribut tackle-nya guys. Oke. Untuk latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan yang ada atribut tackle-nya guys. Oke. Saya akan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Nah, dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut giringan, tackle, penjagaan, dan keberanian. Oke, seperti biasa isi full 6 slot di bawah ini, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali yang sangat melelahkan dan memakan cukup waktu, akhirnya pemain ini sudah meningkat di angka bintang 5 atau 81% guys. Sedangkan untuk keterampilannya sendiri kita bisa melihat di sini untuk atribut kuncinya yaitu umpan di angka 150%, dribble 110%, kreativitas 120%. Ini adalah ketiga atribut kunci yang sangat penting sekali untuk posisi MC yang memiliki playstyle Regista. Kemudian atribut pendukung yaitu penempatan posisi sudah di angka 94%. Dan sekarang level playstyle Regista sudah masuk level menengah, efeknya kali 2, lumayan cukup bagus. Jika teman-teman memiliki lebih banyak poster, kamu bisa tingkatkan atribut kuncinya terlebih dahulu seperti tadi, yaitu umpan, kreativitas, dan dribble lebih tinggi dari atribut manapun, karena itu adalah atribut terpenting untuk posisi MC yang memiliki playstyle Regista. Oke guys, untuk sementara latihannya cukup sampai di sini dulu, dan kali ini saya akan lakukan uji coba melawan tim yang mutunya lebih tinggi. Kita akan lihat apakah Cesc Fabregas yang memiliki playstyle Regista bisa membantu timnya memenangkan pertandingan melawan tim yang mutunya lebih tinggi. Kita akan lihat bagaimana hasil pertandingannya nanti guys. Oke, jadi simak video ini baik-baik hingga selesai. Kita akan terus perhatikan nomor punggung 8 yaitu Cesc Fabregas. Oke, dia berhasil merebut bola di area tengah, langsung memberikannya kepada rekannya dan mengirimkan umpan kepada striker yang memiliki playstyle False Nine. Kita akan lihat apakah akan terjadi gol. Umpan dari Cesc Fabregas itu melebar ke sisi sayang sekali bola masih bisa direbut. Oke, kembali Juventus mencoba menyerang. Ada Tomasi di sana. Bagus sekali, Cesc Fabregas berhasil merebut bola umpan kepada Kembe. Kembali kepada Cesc Fabregas. Apakah umpan Cesc Fabregas akan berbuah gol? Kita lihat Laboso umpan kepada Quaresma. Sayang sekali bola masih bisa direbut dan dibuang jauh oleh pemain bertahan dari Juventus. Kali ini Inter Milan mencoba menyerang kembali. Cesc Fabregas umpan kepada Kembe. Ke belakang kembali kepada Cesc Fabregas umpan kepada Quaresma. Ada Laboso di sana umpan kepada Kembe. Kembali ke belakang. Ada Laboso kembali. Sayang sekali. Tidak cukup bagus pemirsa, bola kembali bisa dibuang jauh oleh pemain Juventus. Kita akan terus perhatikan Cesc Fabregas dengan nomor punggung 8. Oke, tendangan sudut, umpan, tendang langsung dan gol! Umpan yang sangat bagus dari Cesc Fabregas membuat Inter Milan unggul atas Juventus 1-0 di menit 45. Akhir babak pertama pemirsa, cukup membuahkan hasil. Cesc Fabregas bermain cukup bagus di pertandingan ini. Oke pemirsa, menit 83 skor masih kosong. Cesc Fabregas membawa bola dengan playstyle Registanya yang menyala-menyala, menggiring, dibayang-bayangi dua pemain berbahaya sekali. Tendang langsung dan gol, 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 gol. Bagus sekali tendangan jarak jauh dari Cesc Fabregas membawa Inter Milan unggul atas Juventus 2-0 dan sangat bagus sekali. Oke guys, dan wasit telah meniup peluit panjang tanah balirnya babak kedua. Inter Milan berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-0 tanpa balas. Jika dilihat dari mutunya, Inter Milan lebih kecil, yaitu 82,1% berbanding 100,2%. Cesc Fabregas berhasil memberikan 1 assist dan 1 gol untuk Inter Milan. Kemudian dari penguasaan sendiri, Inter Milan lebih unggul 59% berbanding 41%. Kita bisa melihat di sini mutu Cesc Fabregas sangat bagus sekali di angka 9,3%, lebih tinggi dari pemain lainnya guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semuanya. Dan mohon maaf buat teman-teman yang sudah request tapi videonya belum saya buatkan. Insya Allah di kesempatan selanjutnya saya akan membuatkan request dari teman-teman yang kebetulan belum saya buat. Oke, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.